Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Andrea Dili Brilian. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan menjelaskan tutorial dan cara membeli pelatihan kartu prakerja yang mudah dan cepat tanpa webinar dan juga mendapatkan cashback pulsa sebesar Rp50.000. Nah, silakan teman-teman simak informasi selengkapnya. Nah, langsung saja saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lolos kartu prakerja. Teman-teman sangat beruntung karena dari kurang lebih jutaan orang yang mendaftar, teman-teman menjadi salah satu peserta kartu prakerja yang terpilih. Nah, langkah teman-teman selanjutnya adalah mengikuti pelatihan kartu prakerja. Nah, untuk tampilan awal ketika teman-teman membuka dan dinyatakan lolos, maka tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini maka akan muncul untuk tampilan video induksi. Nah, untuk mendapatkan saldo pelatihan dan nantinya digunakan mengikuti pelatihan, teman-teman harus menyelesaikan menonton video induksi ini, teman-teman. Nah, silakan diselesaikan, tonton videonya sampai selesai, jangan di skip, pastikan teman-teman menyelesaikannya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah selesai menonton videonya, maka tampilannya akan berubah seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada ucapan selamat datang, kemudian saldonya itu sudah masuk sebesar 1 juta rupiah, kemudian juga ada nomor kartu prakerjanya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ketika saldo pelatihan sudah muncul sebesar 1 juta rupiah, teman-teman harus mengikuti pelatihan kartu prakerja. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, pelatihan pertama di kartu prakerja ini sangat menentukan cairnya insentif, teman-teman. Jadi semakin cepat teman-teman menyelesaikan pelatihannya, nah nanti sertifikat juga akan segera muncul dan nantinya teman-teman akan juga muncul jadwal insentif dan nantinya insentif juga akan cepat cair. Nah, di sini saya akan merekomendasikan pelatihan yang mudah dan tanpa webinar dan juga mendapatkan cashback pulsa sebesar Rp50.000. Nah, rekomendasi pelatihan yang akan saya ikuti ini adalah dari aplikasi Skill Academy. Silakan teman-teman unduh dulu aplikasi Skill Academy di Play Store atau teman-teman juga bisa membukanya langsung melalui browser di HP. Silakan diketik aja Skill Academy, nanti akan muncul untuk tampilan halaman websitenya. Jadi teman-teman ada dua pilihan, bisa melalui aplikasi dan juga melalui websitenya langsung, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengunduh aplikasi Skill Academy. Nah, ini dia teman-teman tampilan Skill Academy. Di sini teman-teman bisa memilih banyak pelatihan. Nah, sebelum mengikuti pelatihan, teman-teman harus membuat akun dahulu, teman-teman. Nah, untuk membuat akun silakan pilih di sini untuk pilih bagian lainnya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Jadi, karena ini pelatihan pertama, jadi teman-teman harus membuat akun dahulu. Apabila teman-teman sudah mempunyai akun, silakan gunakan akun yang sudah teman-teman daftarkan. Nah, di sini langsung aja klik daftar, teman-teman. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini, teman-teman. Di sini teman-teman harus melengkapi nama. Di sini pastikan untuk nama ini harus nama lengkap yang sesuai dengan KTP, teman-teman. Agar nantinya sertifikat yang teman-teman dapatkan itu namanya sesuai dengan nama lengkap teman-teman masing-masing yang sesuai KTP. Kemudian masukkan alamat email, kemudian ketikkan lagi untuk konfirmasi emailnya, kemudian nomor handphone, kemudian di sini buat sandi dan konfirmasi sandi. Nah, kalau sudah tinggal klik daftar. Nah, selanjutnya kita sudah berhasil mendaftar, teman-teman. Langsung aja kita masuk ke beranda dari halaman Skill Academy. Nah, di Skill Academy ini banyak sekali pelatihan yang bisa teman-teman ikuti. Teman-teman tinggal pilih sesuai dengan bidang dan minat teman-teman masing-masing agar nantinya pelatihan yang teman-teman ikuti itu bermanfaat untuk menambah ilmu serta pengetahuan dan juga skill nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya akan merekomendasikan beberapa pelatihan di Skill Academy yang bisa mendapatkan cashback pulsa, teman-teman. Nah, cashback pulsanya itu bisa mencapai Rp50.000 tergantung dari pembelian pelatihan teman-teman yang akan ikuti. Nah, apabila teman-teman ingin mendapatkan bonus pulsa sebesar Rp20.000, teman-teman bisa mengikuti pelatihan dengan seharga
275 hingga 399.000. Nah, ini contohnya. Kemudian apabila teman-teman ingin mendapatkan bonus pulsa 25.000, teman-teman bisa membeli pelatihan dengan harga minimum itu 400.000 hingga 549.000. Nah, ini contoh-contoh pelatihannya, teman-teman. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin mendapatkan cashback pulsa sebesar 35.000, maka teman-teman bisa mengikuti pelatihan dengan harga 550.000 hingga 699.000. Nah, ini beberapa contoh pelatihannya. Nah, selanjutnya apabila teman-teman ingin mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000, maka teman-teman bisa membeli harga pelatihan dengan minimum Rp700.000. Nah, ini saya merekomendasikan beberapa pelatihan ini agar teman-teman bisa mendapatkan cashback pulsa sebesar Rp50.000, teman-teman. Nah, ini contoh pelatihannya. Di sini ada mengoperasikan Microsoft Office dan korespondensi untuk sekretaris umum. Nah, ini dengan harga pelatihan Rp700.000, kemudian menyusun strategi manajemen talenta dan teknik wawancara bagi asisten sumber daya. Ini juga biaya pelatihan Rp700.000, cashback Rp50.000. Ini juga ada meningkatkan kemampuan kepemimpinan bagi manajer keuangan. Nah, ini harga pelatihannya sebesar Rp1.000.000, teman-teman. Nah, ini rekomendasi dari saya agar teman-teman bisa mendapatkan cashback pulsa sebesar Rp50.000. Nah, apabila teman-teman susah dalam pencarian pelatihan ini, silakan teman-teman bisa searching langsung di kolom pencarian, ketikkan aja judulnya ini, misalkan di sini menyusun strategi manajemen talenta dan teknik wawancara bagi asisten sumber daya. Nah, langsung diketik, nah maka pelatihannya akan muncul, teman-teman bisa langsung beli pelatihannya, teman-teman. Nah, di sini saya juga sebelumnya sudah mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan yang sebelumnya sudah saya beli adalah membuat dan menjual masker kain melawan virus corona. Nah di sini teman-teman bisa memilih pelatihan mana yang teman-teman ikuti. Apabila teman-teman ingin mendapatkan cashback pulsa Rp50.000, silakan teman-teman memilih pelatihan dengan harga minimum itu Rp700.000. Nah, perlu diperhatikan teman-teman agar teman-teman nantinya mendapatkan cashback pulsa sesuai dengan pelatihan teman-teman yang ikuti. Contohnya cashback pulsa Rp50.000, teman-teman harus memasukkan kode ini, teman-teman. Nah, ini kodenya Andri Adi LIBR8GZ. Nah, silakan teman-teman nanti bisa masukkan kodenya. Nah, langsung saja untuk membeli pelatihan, teman-teman. Nah, untuk membeli pelatihan di sini langsung aja teman-teman klik beli kelas online. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian scroll ke bawah. Nah, di bawah maka akan muncul untuk metode pembayaran. Nah, di sini untuk metode pembayaran pilih yang menggunakan kartu prakerja. Nah, selanjutnya pilih metode pembayaran melalui Bukalapak, teman-teman. Kemudian tinggal klik, kemudian scroll ke bawah, teman-teman. Kemudian langsung klik lanjut, kemudian langsung saja klik saya menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian tinggal klik lanjut lagi. Nah, maka tampilannya seperti ini, teman-teman. Di sini kita diminta untuk memasukkan alamat email serta password. Nah, apabila teman-teman belum mempunyai akun dari Bukalapak, kita harus membuatnya dulu, teman-teman. Nah, di sini langsung klik daftar di sini. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita harus memasukkan nomor handphone atau email. Nah, di sini saya contohkan memasukkan nomor handphone, kemudian langsung klik daftar. Kemudian kirimkan kode OTP. Nah, selanjutnya cek SMS apakah ada SMS masuk. Nah, di sini saya sudah mendapatkan SMS kode OTP-nya, maka selanjutnya kita harus memasukkan kodenya yang sudah dikirimkan via SMS. Nah, selanjutnya tinggal langsung saja klik verifikasi. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini. Kamu berhasil membuat akun. Nah, kemudian langsung saja klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kalau seperti ini tinggal lewati saja, teman-teman. Kemudian tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita harus memasukkan nomor kartu prakerja. Nah, untuk nomor kartu prakerja, nah yang ini, teman-teman, yang ada di akun prakerja kita. Di sini kita masukkan saja di sini, teman-teman. Nah, kalau nomor kartu prakerjanya sudah dimasukkan, langsung saja klik bayar dengan kartu prakerja. Nah, selanjutnya klik ya lanjutkan pembayaran. Nah, maka tampilannya seperti ini, teman-teman. Verifikasi akun.
masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan ke SMS, nah itu ke nomor HP yang digunakan untuk membuat akun prakerja teman-teman. Nah, kemudian langsung masukkan kode verifikasinya. Kemudian kalau sudah tinggal klik verifikasi. Nah, selanjutnya pembelian kita berhasil teman-teman. Di sini ada transaksi tagihan prakerja Skill Academy. Nah, ini langsung klik saja. Nah, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita langsung perbesar saja teman-teman. Nah, di sini akan muncul untuk kode pembelian pelatihannya teman-teman. Salin saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi Skill Academy atau ke halaman website Skill Academy untuk menukarkan kode voucher tadi, kode pembeliannya. Kemudian kita masuk ke halaman beranda. Nah, di sini di halaman beranda akan ada menu cek status sertifikat dan juga menu tukar kode voucher. Nah, kita langsung klik saja untuk menu tukar kode vouchernya teman-teman. Nah, maka langsung muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masukkan kode voucher yang sudah kita salin tadi teman-teman, langsung saja. Nah, di sini saya sudah memasukkan. Nah, selanjutnya ini penting teman-teman, di sini teman-teman harus klik di sini harus dicentang saya punya kode promo tambahan. Nah, kenapa penting? Apabila teman-teman tidak menggunakan kode ini, tidak memasukkan kode promo tambahan, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan cashback pulsa, baik itu 20.000 hingga 50.000 teman-teman, tergantung dari pelatihan teman-teman yang ikuti. Nah, di sini langsung aja klik saya punya kode promo tambahan. Nah, kemudian langsung saja masukkan kode voucher tambahannya teman-teman. Nah, kode promo tambahannya adalah Andriadi LIBR 8GZ. Nah, Andriadi LIBR 8GZ, jangan sampai salah teman-teman. Silakan masukkan saja kode promo tambahannya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan cashback pulsa mulai dari 20.000 hingga 50.000 rupiah teman-teman. Nah, untuk cashback pulsa nantinya akan dikirimkan ke nomor HP yang sudah dimasukkan atau didaftarkan di akun Skill Academy teman-teman masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan, apabila teman-teman tidak memasukkan kode tambahan ini, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan cashback pulsa sebesar Rp50.000 teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah memasukkan kode voucher tambahannya, langsung saja di sini klik gunakan voucher. Nah, maka tampilan selanjutnya adalah seperti ini, berhasil menggunakan voucher. Kemudian langsung saja teman-teman klik lihat kelas. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di menu kelas di sini sudah muncul untuk pelatihan yang kita beli teman-teman. Nanti tergantung dari teman-teman yang pelatihannya dibeli akan muncul di situ teman-teman. Nah, di sini langsung saja klik mulai teman-teman. Nah, maka kita langsung dibawa ke halaman kelasnya teman-teman. Kita harus mengikuti kelas ini atau pelatihan ini hingga selesai teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung mengikuti kelasnya. Silakan kalau sudah siap teman-teman tinggal mulai kelasnya. Nah, ketika klik mulai teman-teman harus mengikuti kelasnya dari awal hingga akhir teman-teman. Silakan teman-teman perhatikan materinya sehingga teman-teman bisa menjawab soal-soal dari pelatihan yang diberikan agar teman-teman mendapatkan nilai yang memuaskan dan nantinya cepat mendapatkan sertifikat teman-teman. Nah, selanjutnya apabila nanti kelas teman-teman progresnya sudah mencapai 100%, kalau sudah selesai teman-teman bisa memberikan rating dan ulasan di Skill Academy-nya teman-teman, dan juga nanti bisa memberikan rating dan ulasan di akun prakerjanya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman cara membeli pelatihan di Skill Academy yang bisa mendapatkan cashback pulsa mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000. Silakan teman-teman pilih pelatihan yang ikuti dan jangan lupa memasukkan kode promonya yang sudah saya berikan tadi. Bisa salin di kodenya di deskripsi di video ini agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan cashback pulsa mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000. Nah, selanjutnya nantinya saya akan mengupdate video terkait langkah selanjutnya setelah membeli pelatihan agar jadwal insentifnya cepat cair. Pastikan teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi
informasi melalui video yang saya update di channel YouTube ini. Dan apabila teman-teman masih ada pertanyaan, silakan bisa bertanya melalui kolom komentar atau bisa melalui akun Instagram saya di sini andriadi_librilian. Silakan teman-teman bisa mengikuti akun Instagram saya juga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.